Berikut ini adalah informasi pertandingan antara PSM Makassar versus Arema FC. Gimana penampilan dari kiper Arema FC Adilson Maringa yang cukup apik dan berhasil mengagalkan beberapa peluang Arema FC. Dan berikut ini adalah berita terupdate seputar Arema FC mengenai penampilan apik Adilson Maringa. Pelatih PSM Makassar, Milomir Celcija, memuji aksi hebat kiper Arema FC, Adilson Maringa, yang tampil luar biasa hingga membuat timnya kesulitan. PSM Makassar memang harus puas dengan hasil imbang 1-1 atas Arema FC dalam laga pekan pertama Liga 1 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong Bogor, Minggu 5 September 2021. Dengan hasil ini, PSM Makassar pun gagal mempertahankan rekor mereka yang selalu menang di laga perdana Liga 1 sejak tahun 2017. Padahal, PSM Makassar lebih diunggulkan pada pertandingan kali ini karena Arema FC harus kehilangan satu pemain pada menit ketiga. Gelandang Arema FC, Jayus Haryono, diganjar kartu merah setelah melanggar keras pemain PSM Makassar, Utanto Tan. Namun, hal itu tak membuat tim berjulukan Juku Eja bisa membobol pertahanan Arema FC dengan mudah. Milomir menilai bahwa pertahanan tim berjulukan Singo Edan tersebut cukup bagus. Selamat kepada Arema, mereka bertahan dengan baik. Kami buat cukup peluang, saya kira ini pertandingan baik, sebenarnya tidak masalah, ujar Milomir dalam jumpa pers virtual selesai pertandingan. Pelatih asal Borneo itu mengatakan bahwa melawan Arema FC tidak mudah karena tim terorganisasi dengan begitu baik. Ditambah di bawah semitar gawang Adilson Maringa yang tampil cukup menakjubkan. Beberapa kali anak Arema FC melakukan serangan balik yang begitu efektif, ditambah pertahanan mereka, Adilson Maringa yang tampil cukup oke, ujar Milovic.